coba nerbangin layang-layang buatan Madun. Nah nih, tampilan layang-layangannya kayak gini lah. Tuh, ya kan? Mirip ya? Nah ini, aku gak tahu ya ini bakalan naik apa enggak, cuman semoga pasti naik. Nah ini aku langsung aja mau manggil Madunnya buat minta iketin talinya. Dun! Wait. Nih, layang-layangan lu. Nah ini aku pengen langsung aja minta tolong sama Madun buat dipasangin talinya. Madun! Oke. Anjay! Dia nih, sini, muka lu sini. Nah ini lagi langsung diket aja ini sama Madun talinya. Jadi ini layang-layangan tuh buatan dia sendiri, geng. Ya kan emang dia tuh anak kreatif, enggak tahu kreatif apa pengangguran ya kan. Tapi dia bagus sih. Dia jadi ada kerjaan gitu ya kan. Kalau yang mau order juga boleh sama Madun. Bisa langsung komen aja di bawah. Nah, ini udah diket. Langsung di apain mau kita tes terbang langsung. Diulukin nih sama Madun. Ini kita masih aku masih nyari angin ya. Soalnya ini belum ada. 1, 2. Nah kalian bisa lihat tuh sendiri layang-layangan Madun baru sekali diulukin, baru sekali aku naikin udah langsung naik. Bagus kan? Ya, dia tuh emang gimana ya? Ya emang namanya manusia kan ya, ada kekurangan ada kelebihan ya kan. Tapi bagus banget sih emang. Layang-layangan Madun juga gak bisa diraguin, emang bagus. Dia setiap bikin layang-layang, terus setiap aku coba itu juga langsung naik. Mau anginnya ada, gak ada, langsung aja naik dia mah. Tuh kalian bisa lihat sendiri, bagus sih, gak usah diraguin lah Madun. Ini udah maghrib, udah mau maghrib. Jadi layangannya udah aku turunin. Ini udah gelap banget. Ini lagi aku gulung. Nah, layang-layangannya cukup sekian ya. Aku naikin layang-layangannya. Ini udah kita tes terbang, bagus ya ternyata buatan Madun. Ya udah ya guys, sampai di sini dulu video aku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.